3 bersama saya, Sahih Samsudin. Kolam ternakan ikan dan reban haiwan peliharaan turut musnah dalam insiden banjir yang melanda. Ia secara langsung menjejaskan pendapatan penternak dan rantaian bekalan makanan. Untuk perincian lanjut, langsung bersama Nur Ashikin Harun di Jelebu Negeri Sembilan. Silakan. Baik, terima kasih. Bencana banjir yang melanda di beberapa negeri turut memberi kesan kepada sumber bekalan makanan. Jadi bagi mengetahui situasi semasa, bersama-sama saya ketika ini ialah Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Apa khabar Datuk Seri? Oh, khabar baik. Ya, masih. Baik, Datuk Seri, sejauh mana impak banjir ini terhadap golongan sasar dan khususnya subsektor pertanian, penterdakan dan akuakultur? Okey, kita sedang memantau dan akan terus memantau kesan impak banjir yang berlaku terhadap pengusaha ataupun sektor agro makanan ini. Setakat ini yang terkini kita dimaklumkan oleh pelbagai jabatan agensi di bawah MAFI kerosakan sejumlah RM63 juta dan melibatkan lebih daripada 4,700 pengusaha dalam pelbagai subsektor yang terkesan disebabkan oleh banjir baru-baru ini. Jadi ini merupakan satu keadaan yang luar biasa yang tentu sekali jika tidak dipantau, tidak dibantu untuk mereka membangunkan semula aktiviti mereka, ia akan memberi kesan kepada sekuriti makanan negara, bekalan makanan negara untuk rakyat di negara kita ini. Jadi MAFI akan membantu pengusaha-pengusaha ini dalam kapasiti MAFI dan juga dengan peruntukan yang dana yang diumumkan oleh kerajaan, sebahagian daripada dana 1.64 bilion yang diumumkan oleh kerajaan juga akan diuntukkan bagi sektor agro makanan. Di kementerian kita mengolah pendekatan proaktif untuk mengasingkan sedikit daripada dana belanjawan pembangunan dan pengurusan Kementerian MAFI tahun hadapan bagi pengusaha-pengusaha yang terkesan disebabkan oleh banjir baru ini. Jadi jumlah yang kita asingkan ini lebih kurang RM100 juta dan kita akan salurkan melalui pelbagai program di bawah MAFI bagi memastikan aktiviti sektor agro makanan ini tidak terjejas, tidak terhenti untuk memastikan sekuriti makanan negara. Baik. Baik, Datuk Seri. Untuk pihak yang terjejas di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, apa tindakan yang dilaksanakan oleh kerajaan? Ya, kita membantu mereka. Awal ketika banjir pada ketika ini, jabatan, kakitangan jabatan dan agensi kerajaan MAFI, Kementerian ini, turun pandang untuk membantu penternak kecil dan besar untuk membersih kawasan, memberi bekalan kepada makanan ternakan haiwan dan juga membantu untuk pengusaha ini dapat memulakan perusahaan mereka. So, sejak 2 minggu yang lalu, sejak banjir bermula, jabatan, semua jabatan dan agensi di bawah kementerian ini visible, nampak, turun padang untuk membantu. Bagi kami, pengusaha-pengusaha agro, sektor agro makanan ini merupakan frontliners dalam sekuriti makanan negara yang perlu dibantu. Ramai di kalangan mereka, pengusaha-pengusaha kecil ada merupakan bimbingan MAFI dan tentu sekali dalam keadaan mereka terkesan, MAFI akan terus memberi bantuan yang sebaiknya agar mereka dapat memulakan perusahaan mereka. Terima kasih banyak Datuk Seri. Baik, sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan kembali ke Angkasa Puri.